Kenyang banget. Lopan nih kok, wah, yau leng loy, yau hole, yau kan le, cuma tuh yau. Yau ho ho yan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog aku, Hermin Kitchen. Di vlog kali ini, seperti biasanya saya bersama si Nyonya cantikku. Nah, di sini saya akan menemani Nyonya ngobrol, duduk-duduk santai, biar si Nyonya tidak berpikir yang enggak-enggak. Kalau Nyonya udah selesai kerjanya, dia itu duduk melamun dan akhirnya nanti jadi sedih karena berpikir yang enggak-enggak. Dan sekarang saya akan ngajak Nyonya ngobrol. Saya mohon maaf ya teman-teman, kalau ada yang komen bicaranya nggak pas dengan mulutnya, itu karena saya memakai suara belakang. Soalnya saya nggak pandai speaking publik gitu. Kalau ngomong depan kamera masih banyak grogi dan belepotan, mending saya pakai suara belakang. Makanya terkadang mulut dan bicara saya itu kadang nggak pas. Itu karena saya pakai suara belakang. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi membagikan video-video lainnya. Terima kasih. Ini aku lagi nemenin Nyonya ya teman-teman. Dia tuh kalau duduk sendiri, kalau nggak kerja, nanti dia duduk melamun dan berpikir yang enggak-enggak. Sudah itu dia sedih, udah itu dia ada-ada aja gitu loh, yang membuat bikin nyesek gitu. Ya udah saya temenin ngobrol kalau dia lagi nyantai.我有些話，約個三，但我自己有啲，都有機會揾我都揾下嘅。好叻喎！睇下我落班呢個啊，又靚女，又好叻，又勤力，全部都有，又好好人。 Teman-teman, saya mau masak makan malam dulu setelah menemani Nyonya berbincang-bincang ngobrol. Di sini saya mau masak kacang panjang dan jagung, mau saya bikin bakwan jagung. Ini saya habis masak sup jagung buat si Nyonya. Karena Nyonyaku ini setiap makan mesti ada sup. Jadi setiap hari saya harus berpikir bikin sup buat si Nyonya. Supnya harus beda-beda, dia itu kalau makan tuh cepet bosen, jadi harus pandai memikirkan resep apa buat si Nyonya, karena dia tuh mudah bosen. Kalau udah bosen, walaupun enak, nggak dimakan. Nyonyaku mana cocok tinggal di panti jompo, orang buat makan aja dia rewel. Jadi kalau nggak pas di lidahnya dia nggak mau makan. Makanya dia bilang kalau tinggal di panti jompo itu cepat mati, karena namanya juga kan nggak bisa request makanan, nggak bisa bebas. Ya udah teman-teman, saya mau lanjut masak dulu. Jadi saya mau masak bakwan jagung dan bikin numis kacang panjang ya teman-teman, untuk masak buat makan malam ini. Ini kacang panjangnya akan saya rendam dulu. Ini jagungnya masih muda banget ya teman-teman. Nah, ini jagungnya ya teman-teman. Saya cuman pipil aja, dipipil. Bismillahirrahmanirrahim.
banget ya teman-teman. Oke, lalu dipindahkan di sini. Saya nggak punya uluk kan, jadi seadanya saja. Nanti bawang putihnya bagusnya sih diulek, tapi karena saya nggak punya, saya parut saja bawang putihnya. Nih, saya memakai 2 buang bawang putih, 2 biji. Ini bagusnya sih diulek ya teman-teman, kalau ada ulekan, tapi karena saya nggak ada ulekan, saya parut saja seadanya. Ini saya memakai daun bawang dan ditambahkan daun sel seledri. Kalau bahasa kita mungkin seledri, kalau di Hongkong ada namanya itu yimsai. Di sini saya jadikan 1 karena daun ini enak ya teman-teman, wangi. Wangi banget daun seledri ini. Kalau bahasa Hongkongnya yimsai. Satu telur teman-teman. Saya mau tambahkan penyedap rasa secukupnya, tambahkan garam secukupnya, dan tambahkan tepung jagung secukupnya, lalu diaduk-aduk. Oke teman-teman, di sini saya mau masak buat bumbu ikan, dan ini bawang putih buat numis kacang panjang. Cukup pakai bawang putih saja. Di sini saya mau pakai ini buat ikan. Sekarang saya mau potong kacang panjangnya dulu. Potong sesuai selera saja. Nah teman-teman, saya mau masak ini, bikin bakwan jagung, ikan, dan kacang panjang. Udah prepare, sekarang tinggal masak. Saya mau bikin bakwan jagung, ini minyaknya sedikit saja. Saya memakai api sedang saja. Saya masak kacang panjang, saya rebus biar cepat matangnya pas numisnya nanti. Saya rasa ini udah mateng ya teman-teman. Saya taruh ini kertas apa, minyak kitchen towel, biar minyak yang ada di sini tuh nggak terlalu banyak ya, biar meresap minyaknya di sini. Perang ikan bekas minyak goreng jagung.
Ini kasih bau ini apa? Jahe biar menghilangkan bau amisnya tujuannya. Di sini saya mau digoreng ikannya biar gurih rasanya. Nah teman-teman, nyonyaku lagi makan di dalam dan sekarang saya mau makan dulu. Ini punyaku penuh karena saya taruh di piring semua, males ngambil-ngambil ya. Nah sekarang saya mau makan dulu teman-teman. Punya nyonyaku kacang panjangnya, punya dia itu nggak pedes, punya aku pedes karena nyonya nggak bisa makan pedes, jadi dipisah. Dan sekarang saya mau makan malam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya paling suka timun, seger. Saya mau nyicipin bakwan jagungnya, habis digoreng belum saya cicipin. Mantap, gurihnya pas, asinnya pas, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makannya pakai tangan aja ya teman-teman. Gak ada meja, meja saya tuh di dalam sama si nyonya, tapi saya lebih suka makan di dapur. Ini ikannya banyak dagingnya. Saya tuh jadi kuah jong lagi tuh gak mau dari saya mau. Kau gak mau kuah jong apa? Haji soh sama ya. Belum, gua mau kuah jong ah. Haji soh ya. Saya mana? Di mana bisa? Teh haji soh. Nenek nyari tongkatnya, jadi nenek itu kalau pakai tongkat teman-teman selalu lupa.
Saya itu lapar banget, teman-teman. Jadi tadi siang habis ngantar nenek suntik, ngambil darah, terus makan di restoran. Saya kan makannya cuman dikit. Kan banyak yang enggak pas ya sama saya. Jadi di rumah enggak masak. Udah kenyang juga. Udah lewat ya ada jam 2 lebih. Jadi enggak makan lah gitu. Kalau enggak makan nasi sehari rasanya itu lemes badan. Mantap, teman-teman. Saya mau nambah nasi dan sayur, saya masih ada, teman-teman. Nih saya nambah lagi, teman-teman. Ini daripada sisa, dan saya juga memang dari tadi siang tuh makannya dikit, jadi lapar banget. Dan ini timun sisa, saya habiskan aja. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan, teman-teman. Kenyang banget, teman-teman. Nggak dihabisin, nanggung, sayang. Kenyang banget. Efek seharian lapar. Ditahan-tahan nunggu sekalian makan malam. Kalian makan banyak banget.
Tinggal sisa ikan, teman-teman. Alhamdulillah bersih habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya mau cuci piring, mau bereskan dapur. Oke, sekian dulu vlogku hari ini. Semoga terhibur, semoga suka videonya. Bila suka videonya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat mengupload video-video lainnya. Bye-bye.